Sebuah truk box bermuatan air mineral terguling di kilometer 16 tol Jakarta-Tangerang. Akibatnya lalu lintas di jalan tol menuju Tangerang macet parah. Lalu lintas di tol Jakarta-Tangerang macet parah akibat truk terguling dan melintang di jalan tol. Petugas jalan tol mengevakuasi truk yang terbalik menggunakan mobil derek untuk menghindari kemacetan yang berkepanjangan. Sebuah truk bermuatan air mineral ini terguling di kilometer 16 tol Jakarta-Tangerang akibat pecah ban. Dan petugas jasa marga dikerahkan untuk mengevakuasi air mineral berkemasan gelas yang berserakan di tengah jalan tol. Truk sebelumnya melaju dari Jakarta menuju Pasar Kemis Tangerang dan tiba-tiba saja ban belakang pecah dan pengemudi lepas kendali hingga akhirnya truk terguling. Karena truk mengalami luka ringan akibat benturan.